Kelahiran bayi selebriti menjadi momen yang selalu dinanti para pecandu dunia hiburan. Sepanjang tahun 2016 ini, cumicumi.com mencatat 5 kelahiran bayi artis yang paling dinanti. Atarva Bimasena Saputra dan Ataya Tasyana Aisyah adalah bayi kembar buah cinta pasangan artis Surya Saputra dengan Cynthia Lamusu. Kehadiran dua bayi kembar tak identik ini dinantikan Cynthia dan Surya selama kurang lebih 8 tahun. Anugerah terindah itu akhirnya hadir pada 21 November 2016 setelah melalui proses bayi tabung. Butuh diskusi panjang bagi Meisya Siregar dan Baby Romeo sebelum mereka memutuskan menambah momongan lagi. Pasalnya usia Meisya sudah tidak muda lagi dan cukup riskan untuk menjalani proses persalinan. Kekhawatiran Meisya itu sirna setelah pada 25 November ia melahirkan bayinya dengan selamat meski harus melalui proses sesar. Bayi laki-laki itu diberi nama Muhammad Bambang Areibah. Anugerah momongan mestinya sudah didapat tak lama setelah mereka menikah pada 7 September 2014. Namun anugerah itu diambil sebelum sempat dilahirkan karena Chua mengalami keguguran. Namun basis grup band Kotak itu akhirnya melahirkan buah cintanya dengan Firmansyah pada Kamis 25 Agustus 2016. Bayi laki-laki itu diberi nama Raja Sabdasaka Putra Firmansyah. Popularitas Ana Hermansyah dan Ashanti, kedua orang tuanya, juga Arsy sang kakak, membuat kelahiran Arsya Akbar Pemuda Hermansyah begitu dinantikan kelahirannya. Anak kedua Anang dan Ashanti itu lahir pada Jumat 28 Oktober 2016. Butuh waktu 2 tahun bagi Tia Ristia untuk bisa menimang buah hati. Perjuangannya pun tidaklah mudah. Ia harus menjalani program khusus sebelum melahirkan bayi laki-laki pada 4 Agustus 2014. Bayi laki-laki itu juga dilahirkan lewat proses sesar.